Oke, terima kasih. Terima kasih Halim. Nanti datang lagi ya ke Malaysia. Sampai bila Halim di sini? Sampai bila di sini? Bila pulang ke Korea? Bila pulang ke Korea? Ahad ini. Lusa lah, lusa. Ha, lusa lah. Ayu pernah pergi Korea tak? Apanya? Kita kan ikut dia lepas ni. Menarik eh. Okey. Trademark kita pantun. Pantun. Ada pantun? Kalau tak habis pantunnya. Kalau tak ada saya lah pantun. Ha, pantun, pantun. Sana gunung sini gunung. Nampak dari kampung hulu. Kat bawah senyum, kat atas ni pun senyum. Kalau nak pulang tunggulah dulu. Sebab nak dengar lagu. Yeah. Ah, macam tu. Jadi siapa seterusnya? Datuk. Datuk oh, mana? Oh, Datuk. Datuk banyak, ramai kat bawah tu, Datuk mana? Banyaklah Datuk kita. Kalau Datuk kalau nak nyanyi lagu tu, kalau kita Datuk panggil Datuk, tahulah Datuk, Datuk mana yang naik. Datuk Rizwan Ibrahim. Datuk. Datuk Wan untuk naik ke atas ya, Presiden. Lagu ni dihasilkan pada tahun bila Datuk? Sudah saya rasa dalam 5-6 tahun lepas. 5-6 tahun lepas masih tapi, malah hijau lagi ya. InsyaAllah. Kena tanya lagi dah berapa lagu puisi yang dicipta dan dirakam. Berapa Datuk? Saya dah buat dalam 30 lagu. 30. Yang dah jadi dan album berapa? Album dua album. Alhamdulillah. Nanti mana tahu ada satu tajuk Ayu Des kan? Ada bawa tak malam ni album tak ada? Buat sikit. Yeah. Ada bawa album lain tak? Ada dalam bag saya tu. Okey, kita dalam Malaysia Baca Puisi kita ada bawa gagal jualan buku tu utamanya dan kalau nak anak album boleh. Baik nyanyi dulu tu. Kejap lagi kita promote. Okey, silakan. Dah kita pun dah resah tunggu ya, resah dah ni. Okey, kita persilakan Datuk dengan lagunya Resah. Terbayang
Terima kasih. Okey, Datuk nak tanya. Terima kasih. Macam mana Datuk tiba-tiba daripada baca puisi, daripada seorang peguam tiba-tiba nyanyi lagu puisi ni? Saya jadi macam heran pun ya, jealous pun ya ni. Tak boleh saya makan saya nanti. Saya menyanyi ni sejak dari sekolah lagi. Dan di peringkat universiti pun saya dah cipta lagu puisi masa tu. Oh, jadi maknanya selama ni benda tu pendam. Dan tak buat album pun. Tapi cuma, saya nak beritahu yang saya dah dapat lagu ni dalam WhatsApp. Dalam bentuk rakaman lah daripada album tu kan. Tapi live ni lebih sedap tu. Live nyanyi live ni lebih sedap. Live lebih sedap ya. Terima kasih.